sebaliknya, walaupun Anda bukan yang paling pintar, tapi Anda punya kemauan yang luar biasa. Mau bekerja keras, mau bangkit lagi ketika gagal, mau mencoba, mau belajar, mau berproses, mau mencoba, mau belajar lagi, mau coba lagi, mau belajar lagi. Kemauan itu akan membawa Anda jauh melebihi orang-orang pintar, tapi dikit-dikit gak mau. Dan hari ini, itulah yang saya ingin menyampaikan kepada Anda. Jangan hanya memiliki kecerdasan, tapi milikilah juga kemauan. Bahwa Anda pasti bisa. Harus yakin, harus percaya. Katakan bersama-sama, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Apakah Anda bisa? Saya pasti bisa. Perjalanan menuju kesuksesan tidak akan mudah. Akan banyak tantangan, rintangan, dan godaan. Dan ketika Anda menemui semua itu, Anda akan terjatuh. Ketika Anda terjatuh, Anda akan terinjak-injak. Dan di saat Anda jatuh terinjak-injak, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong Anda, kecuali diri Anda sendiri. Di saat itulah saya ingin Anda ingat, gagal, bangkit lagi. 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 Apakah Anda bisa? Saya pasti bisa. Apakah Anda bisa? Saya pasti bisa. Dan sekarang saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama bangkit berdiri, ya. Dan sama-sama, kita serukan ini dengan keyakinan, dengan ketulusan, bahwa saya pasti bisa. Katakan dengan sungguh-sungguh bersama-sama serta saya. Saya percaya saya bisa. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian, saya bisa. Mencapai impian, saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa. Dan your IQ, kemauan Anda itu jauh lebih penting daripada kecerdasan Anda. Buat apa jadi orang paling cerdas, paling pintar, tapi kalau dikit-dikit disuruh gak mau, disuruh coba gak mau, suruh belajar gak mau, suruh ini gak mau, suruh itu gak mau, suruh berproses gak mau, gak akan ada gunanya. Gak apa-apa modal dikit karena nanti malam kita akan